Rosalia Indah unit kedua seri 403. Tadi unit pertama sudah berangkat dulu, tidak sempat ke rekam, dan di belakangnya ada Rosalia Indah seri 360 buat persiapan ke shelter keberangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismania. Jumpa lagi bareng saya kesempatan sore hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, kembali mengupdate suasana keberangkatan bis AKAP di Terminal Mendolo Kota Wonosobo. Ya, seperti biasa, jam awal diawali dengan keberangkatan bis Rosalia Indah. Tadi sudah ada dua yang berangkat dan masih ada satu unit yang terparkir ini, dan nanti kayaknya masih ada satu lagi teman-teman, seri 360. Ada beberapa bis, dan ini Murni Jaya seri 152. Ada 173, 123, 121, 157, dan juga itu yang ujung timur nggak kelihatan teman-teman. Ada juga bis Dieng Indah dan Kupu-Kupu Ayu Asgara atau SK Emperor. Kali ini persiapan berangkat satu unit ya, Sinar Jaya dan Leg PPP, serta di ujung barat seperti biasa Sinar Jaya dan juga Damri. Seperti apa keramaian penumpangnya, ikuti video saya selengkapnya di kesempatan sore hari ini. Unit ketiga dari bis Rosalia Indah ada seri 360, akan segera diberangkatkan dari Terminal Mendolo jam 15 lewat 20 menit, unit ketiga tadi, dan masih ada satu lagi yang akan keluar ya dari parkir belakang. Rosalia Indah seri 360 kelas eksekutif plus. Terpantau unit terakhir ataupun unit keempat dari bis Rosalia Indah seri 386 ya. Ini X dari HDD278 ini yang mau menempatkan diri ke shelter keberangkatan. Sinar Jaya 5RE. 5RE ora tau mrene apa ya? Ora tau tumunan 5RE ya. Unit terakhir dari bis Rosalia Indah ada seri 386. Nah, akan segera diberangkatkan jam 15 lewat 25 menit ya. Krune telu saiki ya, ana helper berarti ya. 386 akan segera berangkat. Mas Woto. Oke. Satu dua satu dari bis Murni Jaya akan segera diberangkatkan jam 15 lewat 30 menit. 121 ya, tadi yang paling ujung ini ada seri E158 ya teman-teman, spesial single glass semua lagi ini kesempatan sore hari ini Murni Jayanya. E158 diberangkatkan jam 15 lewat 35 menit. Oh, urung ding geser top. Geser, belum mau berangkat ya. Geser ke agak barat.
PBP Legenda. Unit pertama dari bis PBP pindah dari shelter menuju ke depan agen ya untuk menaikkan penumpang. Sementara Murni Jaya seri E123 keluar dari shelter untuk segera diberangkatkan. APE 123. Asli Prima Tikarya. Murni Jaya seri E157. Berangkat jam 15.38 menit. Nunggu driver dari E158 itu kayaknya E158 perpal ya, teman-teman. Satu-satunya legasi SR Jetbus SHD3. E12157 berangkat meninggalkan terminal Mendolo. Oh, ini kan libur pas coblosan, Pak. 15.42 menit, kupu-kupu Ayu Tosca Emperor Asgara akan segera diberangkatkan dengan kru yang bertugas. Drivernya ada Pak Teguh ya. Dan kali ini seperti biasa masih berangkat satu unit saja ya. Tosca Emperor Asgara dari bis kupu-kupu Ayu. Lewat 15.47 menit, PBP Legenda, unit pertama dari bis PBP, segera diberangkatkan dari terminal Mendolo. Sindoro Sumbing Legenda. Kawan Lama, unit kedua dari bis PBP, diberangkatkan untuk kesempatan sore hari ini. Sinar Jaya 34RC keluar dari parkir belakang. Apakah mau menempatkan diri ke depan agen dulu apa langsung berangkat? Oh ya, ini langsung berangkat ya. Oh, ternyata parkir ke depan agen dulu, teman-teman. Misalkan
Unit ketiga dari BPA ada Rivendell keluar dari terminal jam 15 lewat 57 menit. Baru saja masuk ini Handoyo jurusan Purbalingga Purwokerto ini. Terlihat penumpangnya nggak seperti biasa ini teman-teman, sangat ramai itu. Jam 4 baru saja masuk, ada bis Budiman Bandung Wonosobo. Tiba di depan agen ya, langsung set. Langsung parkir ke sebelah bis Budiman yang sedang parkir ini ya. Bis Budiman Bandung Wonosobo yang kemarin pas tanggal 14 Februari libur ini teman-teman. Dan bis medium dan juan yang baru saja tadi mogok akan segera diberangkatkan ya. Medium Wonosobo Purwokerto dan juan KSU Trans BMS. Ini ada dua unit bis Budiman yang terparkir kesempatan sore hari ini, dan sebentar lagi juga ada yang masuk lagi teman-teman. Bandung Wonosobo. Bis Handoyo ya. Penumpangnya cukup banyak ini, enggak seperti biasanya. Ini menaikkan penumpang lebih dari 10 ini, teman-teman. Lebih dari 10 yang naik dari agen Terminal Mendolo. Handoyo jurusan ke Malang. Ya, itu para calon penumpang sudah mulai akan segera menaiki ke unit ya. Unit pertama dari bis Handoyo di kesempatan sore hari ini, nanti ada lagi ya teman-teman. Sementara itu bis Budiman ada dua unit yang parkir, nanti sebentar lagi akan ada yang masuk satu lagi teman-teman. Ya, bis Eka akan segera diberangkatkan. Menuju ke tujuan Surabaya. Sinar Jaya 48RE, unit legresnya dari bis Sinar Jaya diberangkatkan meninggalkan terminal Mendolo jam 16 lewat 12 menit. Belum ada spesial di kesempatan sore hari ini ya. Setelah menaikkan beberapa penumpang, dan kali ini Handoyo cukup banyak ya penumpang yang naik di kesempatan sore hari ini, akhirnya diberangkatkan. Rosalia Indah jurusan ke Malang baru saja masuk ya, dan tadi menaikkan penumpang di agen barat, sekarang memasuki agen timur. Seri 3129 Rosalia Indah jurusan Purwokerto Malang bersiap ke depan agen.
Kemudian ada Sinar Jaya seri 59RC berangkat dari Terminal Mendolo jam 16 lewat 16 menit. Oh, kayak jurus belok. Oh, Mantar Putih ya. Oh. DX unit Lekres kedua dari Bis Sinar Jaya keluar jam 16 lewat 20 menit. Kemudian ada 12 DD Sumber Arta. Ya. Satu crashnya sing Mercy ya. Jadi ada 11 DD, ada 12 DD. Ini unit Mercy-nya di Terminal Mendolo dari Bis Sinar Jaya, teman-teman. Dan dari parkir belakang terlihat bis Sinar Jaya seri berapakah itu? 85RB diberangkatkan meninggalkan terminal Mendolo. Seatnya masih 23 itu, teman-teman. Seatnya ya. Kemudian baru masuk Handoyo unit kedua jurusan Purwokerto Surabaya. Rosalia Indah seri 3129 diberangkatkan meninggalkan terminal Mendolo setelah menaikkan beberapa penumpang dari agen barat maupun timur untuk menuju ke Malang. Kita pindah ke parkir belakang ya. Lihat beberapa bis juga. Masih ada beberapa Sinar Jaya dan juga PBP. Yang kelihatannya ini unit-unit PBP yang masih parkir ini Perpal ya, teman-teman. Ada Silverstone, Arnius. Kayak apa kayak? Arrowhead apa-apa kayak? Arrowhead. Dan ada juga Cendana. Sementara Cendana ya masih dalam proses perbaikan bumper ya, teman-teman. Arnius Nyumamajuwita Reborn. Sinar Jaya 75RC jurusan Wonosobo Bandung. Via Belik ya. Ini akan segera dipersiapkan untuk berangkat itu, teman-teman. Via Belik. Dan tampak di sebelah barat juga ada penumpang dari bis Sinar Jaya yang sedang mulai menunggu giliran. Sama 6RC. Untuk PBP di kesempatan sore hari ini tadi sudah diberangkatkan 3 unit ya, dan sekarang terpantau Perpal ada 4 unit, ada Silverstone, Arnius, Arrowhead dan juga Cendana. Dan PBP Cendana sendiri masih dalam proses ya, proses perbaikan bumper belakang yang kemarin beberapa waktu lalu baru saja disundul sama truk, teman-teman. Dan akan diberangkatkan Sinar Jaya 75RC jurusan Bandung Via Belik.
BBP Cendana. Dan nih pasang bumper. Kenyoh mine kenyoh mine. Aku telepon kami kan maning viral itu. Konangan yang lagi di maning bu. Aku yang pada ngobrol jadi. Jalan di kantor lah. Kan kita kecil, ada masih ada. Suara. Demikian hunting kesempatan sore hari ini teman-teman, dan tadi terpantau untuk keberangkatan cukup agak sepi ya, karena ini juga banyak bis yang perpal ya, dipersiapkan untuk Liga Malam Senin besok teman-teman. Dan update terbaru dari bis PBP Cendana ini yang masih dalam proses perbaikan bumper setelah kemarin disundul sama truk ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam Bismania. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.